Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman semua? Hari ini kita nak ke Zoo Negara. Jadi jom kita bergerak sekarang. Pergi jauh sikit. Kita pergi Zoo Negara. Tak adalah jauh sangat pun. Lebih kurang 10 minit je. Dekat dengan rumah ni. Sempat jugalah pusing dua kali cari parking. Nasib baiklah ada. Orang kat Zoo Negara hari ni. Parking RM10, bayar siap-siap. Kami sampai agak lewat walaupun rumah dekat, dekat pukul 12 macam tu lah. Dari tempat parking ke pintu masuk, lebih kurang 100 meter. Promosi PKP, macam-macam pakej menarik yang disediakan. Ini kita dah beli tiket, sekarang kita nak pakai pula. Okay. Sebelum kita masuk ke dalam sana. Ha, tengok dulu do's and don't kat sini ya. Diberikan penerangan yang sangat berguna oleh para petugas di pintu masuk ini. Key point yang perlu diberikan perhatian, panda dan juga animal show. Sebelum masuk tadi, kita dah tangkap macam-macam gambar. So, kat sini lah tempat kita tengok dan beli kalau berminat dengan gambar-gambar tu. Kalau bersihat. So, kat sini keping 1.5. Promosi 6 keping 180. Itu tempat tram. Kalau nak naik tram, dari sini lah tram 1. Belakang tu tempat bergambar juga. Hanya bergambar. Papa tukang jadi pemegang betul. Dia nak tengok bila-bila masa, Papa kena tunjukkan. Ayah. Oops, dating pula. Teringat Upin Ipin ke Siaman Tunggal. Masa ni mesti ramai yang bergurau, buaya melihat buaya. Hujung minggu memang sangat ramai orang. Waktu ni memang dah tengah hari. Kesian budak-budak ni berpeluh-peluh ya. Okey, tandas ni bersih dan terjaga. Terbaik. Beruang matahari ataupun sun bear. Lokasi ini agak menarik juga untuk melihat zirafah sebab dia ada tempat yang tinggi. Kita naik ada beberapa anak tangga dan tenanglah. Sambil itu kita singgah makan dulu. Apa yang ada? Haus, lapar, complete package. Masanya untuk panda.
waktu untuk tidur. Sejuk dalam ni, aircon penuh ke kanan. Tahukah anda bahawa panda mempunyai 6 jari? Semua orang boleh baca kan? Panda, lalu je kedai jualan barang-barang ni macam biasalah kena pau. Nasib baiklah mama dia yang kena pau. Foto, foto, foto. Inilah dia platform yang saya maksudkan tu. Tak reti nak nyebutnya tadi. Lepas ni kita pergi tempat kanguru pula ya. Eh, apa yang kecoh-kecoh ni? Oh, kanguru ni tengah bergaduh weh. Aduh, Naya, Naya. Perbukan apa tu? Aduh ha. Sebenarnya kat langit tu ada helang tapi tak apa nampak. Okeylah, jom naik tram pula. Masa ni semua dah penat, so memang muka toya je lah. Sekarang kita naik tram pergi ke mana bang? Nah, lepas tu kita berhenti dekat T8 untuk tengok penguin. Kami terlepas melihat animal show, jadi kita tengoklah penguin ni keras-keras kat depan tu. Tak tahu dia merenung apa, merenung masa depan kot. Masa depan kami macam mana pula? Okeylah, kita akan bertemu lagi dalam pengembaraan kami yang seterusnya. Gitu.